K300P atau Bastion P, adalah sistem rudal pesisir jarak jauh yang dikembangkan oleh Rusia. Sistem ini dirancang untuk memberikan pertahanan pesisir yang kuat dan efektif melalui peluncuran rudal anti-kapal dan rudal jelajah. K300P atau Bastion P, menggunakan kombinasi peluncur mobil beroda kendaraan dan rudal yang dirancang khusus. Sistem ini dilengkapi dengan radar pencarian dan pelacakan yang canggih untuk mendeteksi dan melacak target di lautan, serta sistem kendali tembakan yang terintegrasi untuk mengarahkan rudal ke target yang terdeteksi. Rudal yang digunakan oleh Bastion P adalah jenis yang berbeda, termasuk rudal anti kapal supersonik dengan kemampuan jangkauan jauh dan rudal jelajah dengan hulu ledak konvensional atau nuklir. Rudal anti kapal yang digunakan memiliki kemampuan untuk meluncur dari platform peluncuran di darat dan menghancurkan target permukaan seperti kapal perang dan kapal induk. Sedangkan rudal jelajah dapat digunakan untuk melancarkan serangan darat atau menyerang target di darat dalam jarak jauh. Keunggulan utama dari K300P atau Bastion P, adalah kemampuan jangkauan yang jauh, daya hancur yang tinggi, dan kemampuan melawan target laut dan darat. Sistem ini memberikan pertahanan yang kuat bagi wilayah pesisir dan memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan balistik yang membingungkan dan sulit untuk dilacak oleh sistem pertahanan udara musuh. K300P atau Bastion P, telah digunakan oleh Rusia dan juga diekspor ke beberapa negara. Sistem ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan pesisir dan memberikan ancaman yang signifikan bagi potensi musuh di perairan teritorial. Meskipun informasi lebih rinci tentang sistem ini mungkin terbatas karena sifat sensitifnya, Bastion P telah mendapatkan perhatian sebagai komponen penting dalam kekuatan pertahanan pesisir Rusia. Kesimpulannya, K300P atau Bastion P, adalah sistem rudal pesisir jarak jauh yang dirancang untuk memberikan pertahanan yang kuat dan efektif di wilayah pesisir. Dengan kemampuan jangkauan yang jauh, daya hancur yang tinggi, dan kemampuan melawan target laut dan darat, sistem ini merupakan aset penting dalam meningkatkan kemampuan pertahanan pesisir. M142 HIMARS atau High Mobility Artillery Rocket System adalah sistem peluncur roket artileri yang dapat diangkut secara taktis dan dipasang di berbagai platform. HIMARS dikembangkan oleh Lockheed Martin dan digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. M142 HIMARS dirancang untuk memberikan kemampuan serangan roket yang cepat, akurat, dan jarak jauh. Sistem ini menggunakan peluncur roket MLRS atau Multiple Launch Rocket System, yang ditempatkan di atas truk roda 6x6 yang dapat bergerak dengan cepat di medan yang beragam. M142 HIMARS dilengkapi dengan kemampuan pengendalian tembakan yang canggih, termasuk sistem navigasi inersial dan sistem penargetan otomatis. HIMARS dapat meluncurkan berbagai jenis roket, termasuk roket taktis berpemandu GPS dan roket artileri dengan hulu ledak konvensional. Jarak tembak HIMARS mencapai lebih dari 70 km, memungkinkan untuk menghancurkan target musuh dari jarak yang aman. Selain itu, sistem ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan serangan dalam jumlah besar secara massal, menghasilkan kekuatan pemusnah yang signifikan. Keunggulan HIMARS terletak pada mobilitasnya yang tinggi, kemampuan penembakan yang akurat, dan jarak tembak yang jauh. Hal ini membuatnya menjadi alat yang efektif dalam mendukung operasi militer, baik dalam serangan terhadap target musuh, pengeboman posisi musuh, maupun dalam misi perlindungan pasukan sendiri. Kesimpulannya, M142 HIMARS adalah sistem peluncur roket artileri yang dapat diangkut secara taktis dan dipasang di berbagai platform. Dengan kemampuan tembakan jarak jauh, akurat, dan mobilitas tinggi, HIMARS merupakan aset penting dalam mendukung operasi militer dan memberikan kekuatan pemusnah yang signifikan terhadap target musuh.